aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansinya seutuhnya. Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex specialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan sesuatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira.